Indonesian football, which then reflects, of course, into the world. And with this in mind, I would like to thank, of course, the Football Federation, PSSI in Indonesia, for having submitted a bid to host the next Under 20. Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan stadionnya Gelora Sriwijaya Jakabaring adalah salah satu venue dari 6 kota bersama Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, dan Bali yang telah ditunjuk oleh PSSI sebagai kota venue Piala Dunia U20 di mana negara kita Indonesia sebagai tuan rumah. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring telah ditinjau oleh tim inspeksi dari PSSI Pusat pada tanggal 6-7 Desember 2020 memastikan kelayakan arena pertandingan setelah dilakukan sejumlah perbaikan oleh pemerintah daerah setempat. Seperti yang dikutip dari antaranews.com, tim ini memeriksa kondisi terbaru dari lapangan rumput yang telah dilakukan pemeliharaan sejak dilakukan pada akhir Juli 2020. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan ruang ganti pemain, ruang wasit, ruang media center, dan lainnya. Di gerbang utama stadion, renovasi tengah dilakukan pada bagian teras. Ada 4 tribun yaitu utara, selatan, timur, dan barat mengalami perubahan yang drastis. Kursi tribun yang tadinya berwarna merah, biru, dan kuning kini dicat dua warna menjadi merah dan putih. Dilansir dari indosport.com, stadion yang menjadi markas Sriwijaya FC ini terlihat sangat cerah dan jauh lebih megah. Rumput stadion yang menggunakan Sriwijaya material telah tumbuh subur. Tim teknikal, delegate, infrastruktur, dan supervisi PSSI Adi Nugroho mengatakan, tuan rumah untuk terus mengebut pengerjaan stadion. Itu harus dilakukan sebelum tim FIFA menyambangi Palembang. Ya, renovasi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring kini hampir sempurna. Semoga sukses sebagai salah satu venue tuan rumah Piala Dunia U20 2021 tahun depan dan akan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Amin.